Sebagai ujung tombak dalam layanan pendidikan, keberadaan laboratorium saat ini memegang peranan penting. Selain itu, laboratorium juga dapat dikembangkan untuk melayani berbagai keperluan dari klien di luar kampus. Untuk itu, sosok kepala laboratorium harus mampu berkomunikasi secara efektif agar dapat menjelaskan prosedur, layanan, dan jasa dari laboratorium yang dipimpinnya. Komunikasi efektif menjadi kunci dari keberhasilan dalam mengelola laboratorium. Hal ini diungkapkan oleh Dian Sri Wahyuni, seorang Master Trainer Public Relation dalam pelatihan di kampus Universitas Negeri Malang. Menurut Dian, sebuah laboratorium tentu sudah memiliki tujuan dari pembentukan dan juga peruntukannya. Untuk itu, kepala laboratorium saat ini dituntut untuk mampu menjelaskan fungsi, layanan, prosedur hingga output dari jasa laboratoriumnya dengan bekal komunikasi yang efektif, maka laboratorium tersebut dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada berbagai pihak, terutama klien yang membutuhkan jasa. Jadi hari ini saya ditugaskan untuk berbagi materi sharing session terkait dengan penilaian laboratorium. Jadi hari ini kita coba kupas tentang bagaimana cara pengelolaan lab secara efektif dan efisien. Karena sebagai seorang kepala lab harus mampu memberikan edukasi, memberikan arahan kepada seluruh supporting system, kepada pengampu kebijakan dan masyarakat sekitarnya untuk mampu menggunakan fasilitas yang kita miliki dengan efektif dan efisien. Baik, apa saja cara-caranya untuk yang efektif efisien dalam mengembangkan hal tersebut? Oke, baik. Tentu saja akan bermula dari sebuah tujuan dulu. Kenapa kita akan membangun lab ini, tujuannya untuk apa? Tentu saja pastinya ada sebuah tempat layanan terkait dengan edukasi. Tetapi yang harus dipastikan bahwa di Universitas Negeri Malang ini, labnya tidak hanya difungsikan untuk kepentingan internal, tapi boleh difungsikan untuk kepentingan eksternal juga. Jadi yang harus dipersiapkan tentu saja satu poin aja. Kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien. Artinya sebagai seorang kepala lab harus mampu menyederhanakan prosedur yang susah dan ruwet agar lebih mudah dipahami, sehingga mencapai target. Dian optimis keberadaan laboratorium di kampus Universitas Negeri Malang akan mampu memberikan layanan yang profesional dan komunikatif setelah mereka mendapatkan pelatihan tersebut.